47 mangsa kebakaran di Kampung Kovil Hilir Sentul, Kuala Lumpur 20 Disember lalu ditempatkan di beberapa projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam sekitar ibu negara tanpa perlu membayar sewa untuk 3 bulan pertama. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad, bantuan berkenaan bagi meringankan beban yang ditanggung mereka sebelum dapat kembali pulih dan menjalani kehidupan seperti biasa. Ini merupakan rumah transit yang mereka akan duduk selama 6 bulan pada asalnya. Dia standard practice dia begitu. Dan kita harap dalam tempoh 6 bulan itu, insyaAllah keadaan kehidupan mereka boleh kembali kepada seperti biasa. Dan mereka dapat berdikari kembali dan mungkin boleh pindah keluar. Tapi sekiranya masih lagi dalam keadaan yang tak mampu berbuat demikian, maka mereka akan dibenarkan untuk duduk di situ, tapi keputusan itu adalah keputusan di BKL lah. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian sumbangan dan bantuan kepada mangsa kebakaran di Dewan Komuniti Sentul Perdana, Kuala Lumpur. Selain bantuan penempatan rumah transit, penduduk terjejas turut menerima sumbangan wang tunai RM500 untuk yang berkeluarga, manakala bujang sebanyak RM300. Turut dihulurkan baucer persekolahan bernilai RM120 dan beg sekolah. Memanglah kena perasaan, memang baiklah, okey juga lah pasal kita surah kena apa kan. Memang dia orang tolong-tolong lah, kita pun kena terima apa-apa dia orang bagi, kita pun kena terima juga kan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Baguslah. Baguslah. Apa dia boleh tolong, dia suruh tolong. Apa kita terima, kita terima lah. Perasaan happy lah, tapi jauh sangat lah. Kita dapat tu rumah pun jauh. Kita sebab anak-anak pun sekolah dekat Sentul utama, SMP. Lepas Selayang pun nak keluar ke pun ada problem lah Selayang. Jauh sangat. Jauh sangat. Tempat tu kat mana? Selayang Baduri lah. Oh, tempat yang rumah yang... PPR lah untuk dapat lah. Kalau kita harap boleh dapat Sentul itu batu-batu. Batu muda dekat sikit lah kalau dapat. Kebakaran pada petang Jumaat menyebabkan 47 penduduk daripada 15 keluarga hilang tempat tinggal selepas rumah mereka hangus dijilat api.